Dalam olahraga, pemain luar memegang peran penting dalam memberikan contoh baik kepada rekan satu tim dan juga pemain dari negara lain. Namun, penting untuk diingat bahwa memberikan contoh baik tidak berarti melakukan tindakan yang bersifat melanggar aturan atau tidak sportif. Jika ada situasi di mana seorang pemain dengan postur tubuh yang besar melakukan tackle atau tackling terhadap lawan dengan cara yang tidak sportif, itu bisa merusak citra positif dari tim dan negara tersebut. Sebagai pemain, terutama sebagai pemain yang berpengaruh, penting untuk menunjukkan etika yang baik dalam bertanding, termasuk menjaga keselamatan pemain lawan, tindakan seperti melakukan tackle dengan kekerasan yang berlebihan atau melanggar aturan dengan sengaja tidak hanya bisa membahayakan pemain lawan, tetapi juga dapat mengakibatkan hukuman dan sanksi bagi pemain yang melakukannya. Selain itu juga mencerminkan sikap yang tidak sportif dan dapat mempengaruhi citra tim dan negara secara negatif. Sebagai contoh yang baik, pemain luar seharusnya menunjukkan sikap sportivitas, integritas, dan menghormati prinsip-prinsip fair play. Mereka harus mematuhi aturan permainan dan menjaga sikap yang baik terhadap lawan, baik selama pertandingan maupun di luar lapangan. Sebagai pemain, tujuan utama adalah bermain dengan kemampuan terbaik dan memenangkan pertandingan secara adil. Ini melibatkan menghargai lawan, menjaga keselamatan pemain lain, dan bertindak dengan sportivitas dalam setiap situasi. Dalam hal tackle atau tackling, tujuan utama seharusnya adalah merebut bola dengan cara yang sah, bukan menyakiti pemain lawan. Dalam konteks pemain Indonesia, penting bagi mereka untuk belajar dari contoh-contoh pemain luar yang baik dalam hal etika bermain. Mereka harus menanamkan sikap sportif dan fair play dalam setiap aspek permainan mereka. Memiliki postur tubuh yang besar atau kuat tidak boleh menjadi alasan untuk bertindak dengan tidak sportif atau melanggar aturan. Dalam olahraga, sikap yang baik dan fair play adalah kualitas yang dihargai dan diakui secara luas. Oleh karena itu, sebagai pemain Indonesia, penting untuk menjaga sikap sportif dan memberikan contoh baik kepada pemain lain, tidak peduli apapun postur tubuh atau kekuatan fisik mereka. Dengan demikian, pemain luar, termasuk mereka dengan postur tubuh yang besar, memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh baik dalam perilaku mereka, menjaga etika bermain, dan menghormati prinsip-prinsip fair play dalam setiap pertandingan.